Paus bungkuk, perilaku induk dan anaknya. Paus bungkuk menjadi aktif bereproduksi antara usia 8 sampai 10 tahun, memiliki masa kehamilan 11 sampai 12 bulan, dan melahirkan seekor anak paus yang panjangnya sekitar 4 meter dan beratnya sekitar 700 kg. Anak paus akan menyusu dari induknya selama 6 sampai 12 bulan dan akan disapir pada usia 2 sampai 3 tahun. Paus bungkuk adalah salah satu spesies paus yang tumbuh paling cepat dan anak paus dapat mencapai panjang 8-10 meter pada tahun pertamanya.
Kebanyakan paus betina melahirkan anak paus setiap 2-3 tahun, tetapi sekitar 8% paus betina akan melahirkan anak paus pada tahun-tahun berikutnya. Seekor paus betina tercatat melahirkan selama 4 tahun berturut-turut, yang menunjukkan bahwa ada cukup makanan untuk induk dan anak paus beserta janinnya untuk bertahan hidup. Rentang hidup maksimum paus bungkuk tidak diketahui, tetapi diyakini mereka dapat hidup hingga 80 tahun atau lebih.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.